deh lagi enak-enak kerjain tugas, bikin laporan, baca-baca buat nanti UTS, ujian, terus tiba-tiba kamu ngerasain sakit perut yang amat sangat sakit. Entah itu karena mah, entah itu karena kamu telat makan, ya bisa juga sih jadinya mah. Karena aku itu memang orang itu punya sakit mah. Kebanyakan dari aku dan orang-orang yang memiliki sakit mah lain itu pasti sudah kalau udah sakit jadi deh lintas nyari-nyari obat mah. Iya gak sih? Bener kan? Kalian juga pasti kayak gitu. Karena kita berpikir untuk cara cepat biar si mah itu gak sakit lagi. Sebenarnya ya ladies, teman-teman semua, saudara-saudaraku, mengonsumsi obat yang berlebihan itu bisa berdampak buruk bagi organ kamu yang lain loh, seperti masalah ginjal. Jadi aku sarankan buat kita si penderitaan, bukan janganlah banyak-banyak meminum obat. Di sini aku akan kasih tahu buat kalian gimana caranya sakit mah tersebut atau seperti menghilangkan tanpa menggunakan obat. Penasaran kan itu apa? Stay tune terus ya. Nah, penasaran kan cara apa sih yang bisa membedakan mah kamu atau sakit perut kamu itu tanpa obat? Ya itu adalah jus water segar. Jadi for your information, itu adalah selanjutnya. Assalamualaikum.